Halo semuanya, balik lagi di channel Lakuin Apa Aja. Dan kali ini gue mau bikin tutorial cara mengatasi foreclose di game Harvest Moon Home Sweet Home. Ini bisa buat kalian yang pakai versi bajakan dan juga versi original ya. Kalau kalian nyoba bajakan, itu kebanyakan ada yang suka nge-freeze gamenya, ada yang juga foreclose juga ya. Dan di sini gue cobain yang versi bajakannya. Dan di sini kalau kan ini gue udah bisa ya. Jadi sekarang langsung aja kita masuk tutorialnya. Oke, di sini gue udah ada game Harvest Moon-nya. Dan langsung aja gue bakal coba masuk ke game Harvest Moon ini ya, yang versi bajakannya. Dan dia bakal foreclose ya. Kita bakal tunggu. Itu dia. Oke, misalnya lihat gamenya langsung keluar ya. Coba lagi. Dia cuma muncul bagian Natsume doang. Dan ada beberapa juga yang bisa masuk, cuman nge-freeze di bagian ngobrolnya. Dan gimana cara ngatasinnya? Caranya mudah. Dan bisa masuk aja ke Google. Kalau kalian download versi bajakannya, versi dari Game Killer, sini kalian bisa lihat ada beberapa tempat untuk download ya, seperti Game Killer atau APK Award. Di sini gue bakal Game Killer. Dan di sini kalian tinggal download aja yang atas ini, Game Killer. Nah tadi 5232 ini ya, kalian download aja yang ini. Sini kalian download, kalian download. Kalau udah kalian pasang, sini bakal seperti ini ya. Ini ya Game Killer. Kalau kalian download modnya dari sini, kan bisa juga downloadnya dari sini. Ini gua hapus dulu. Kalian masuk aja di sini. Tunggu. Oke, jadi caranya tinggal kalian masuk ke fitur box ini, lalu kalian add game, lalu kalian cari gamenya ya, Harvest Moon. Nah, bisa dicari dari sini aja. Mana? Oke, ini gua udah tambahinan ya, Harvest Moon Home. Ini sama gamenya yang ini, cuman kita taruh dari sini. Dan langsung aja sekarang gua bakal buka gamenya. Di sini juga ada fitur-fitur hacknya. Kita bisa speed hack, auto clicker, click recorder, split screen, no ads, disable network. Dan langsung aja ke start. Oke, ini gua miringin dulu. Oke, ini dia bisa masuk ya. Dan disini juga ada hack toolnya juga. Dan begitulah caranya ya. Jadi kalau kita main, dia masuknya ke Game Killer. Nah di sini nih, kalau yang ini tadi yang asli, kita coba masuk, dia foreclose ya. Ini dia, yap, dia keluar lagi. Oke. Begitulah caranya ya untuk mengatasi foreclose di game Harvest Moon Home Sweet Home.